kasih sayang, waduh namanya kasih sayang, Rika tuh. Nah jadi dia dia ngomong kayak gini, Min aja nggak bilang ya ini cewek atau cowok ya. Jadi it can be a guy, it can be a girl. Ya mungkin laki-laki ya. Nih ya, bisa she, bisa he. Ya 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 kan zaman now itu orang bebas memilih she atau he. Ya. Jadi orang itu bilang, Minichi kan selama ini kan polos ya, nggak tahu ya Minichi itu ya. Kalau misalnya dikasih yang gede seneng-seneng aja. Kalau ini dikasih yang badak bahagia. Kalau dikasih yang badak ya, ya terima, malah seneng kan dapet yang badak. And then this VTuber say to me, katanya, this VTuber say to me, dia bilang, yang badak itu sakit. And I was like, wait, what? With what? Rifki saya bila ada salah mau kami jadi pacarku. Ulah. Rifki, Rifki kita teman aja. Aduh. Iya, that person saya that dia bilang kayak yang barak itu sakit. Aduh namanya Dantot lagi Dantot. Dantot mohon maaf lahir batin juga. Aduh. Jadi katanya kalau misalnya badak itu terlalu sakit gitu aja. Dia bilang rasanya sakit ini enggak ya it's very scary gitu. Katanya serem, katanya takut. Rasanya enggak enak segala macam. Terus berarti ini jelas enggak? Bukannya kalau biasanya kalau di mohon maaf ya kalau di dojin kan Minichi source infonya dojin ya kan kalau di dojin tuh Minichi nggak bilang cowok atau cewek ya, no comment ya cowok atau cewek ya yang ada badaknya sakit ya mungkin kan tajam tuh ujungnya ya ya rasanya nyut-nyut gitu Minichi. Ini yang ngomong namanya Ilham, ini yang ngomong masanya namanya Ilham, rasanya nyut-nyut gitu Minichi. Ilham kamu pernah masuk dimasukin apa yang gede gitu yang badak, hah? Nah, terus dia bilang itu, gitu aja. Iya, nggak ngerti lagi deh. Kalau misalnya yang lebih gede, yang gede banget itu masuk kayak di film-film itu rasa sakitnya gimana? Terus dia kayak, I thought that kalau dia tidojin, kalau misalnya yang gede-gede itu kayak langsung seneng-seneng gitu kan cewek-ceweknya tuh langsung kayak wuh gitu kan. Kayak, wah gede kaget Minichi setelah tahu dari orang itu ya katanya lebih baik yang sedang-sedang aja dia bilang gitu ya. Oh ya Ilham tuh emang dia bilang yang mending yang ini aja yang sedang-sedang aja gak sakit gitu kan. Terus Minichi, what are we talking about? Ini obrolan waktu puasa gini gak bisa Minichi share sih ya. Ilham sih yang ngomong, Ilham sih. Baru tahu ya, Minichi juga baru tahu ya. Ruby welcome to Mind Zone. Tapi emang sakit ya? Ilham emang sakit? Ilham, ada nyut-nyut gitu Minichi. Sakit ya? Oh mungkin karena lubangnya terlalu kecil. Iya sih, kalau dipikir-pikir pas Minichi ngobrol gitu ya secara logika iya kan lubangnya itu kan gak gitu besar kan. Terus kalau dipaksa masuk ya kan pasti sakit lah ya. Ya mau dikasih lotion, mau dikasih minyak kelapa, dikasih minyak sayur pun kalau itunya kecil dipaksa stretching ya pasti sakit lah. Bukannya bisa nyesuain ya tapi tetap aja stretchingnya sakit kali.